Foto-foto kebersamaan mereka pun tersebar. Pada 2021, hubungan mereka sempat dikabarkan sedang bermasalah. Lama waktu pacaran memang tidak menjamin hubungan itu akan lanjut ke jenjang pernikahan. Seperti pasangan artis Korea, Yeri dan Ryu Junyeol yang harus berpisah setelah 7 tahun lamanya berpacaran. Namun, tak banyak orang tahu seperti apa sebenarnya kisah cinta mereka selama 7 tahun belakangan ini. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeri dan Ryu Junyeol pertama kali bertemu di serial drama Reply 1988 pada 2015 lalu. Mereka berperan sebagai Song Seok-sun dan Kim Jong-won yang diceritakan tumbuh bersama sejak kecil. Dari drama itu, keduanya mulai saling berkomentar di sosial media. Hingga Januari 2016, Junyeol mulai terlihat lebih dekat dengan Yeri. Bahkan, dia juga sempat terang-terangan bilang jika ingin kembali beradu akting dengan Yeri. Oktober 2016, keduanya diketahui sempat bertemu di acara reuni pemeran Reply 1988. Keduanya kembali dipertemukan di TVN Awards ke-10 ketika menerima penghargaan sebagai Trending Actors. Tak lama berlalu, pada Agustus 2017 mereka dikabarkan telah berpacaran sejak akhir 2016. Foto-foto kebersamaan mereka pun tersebar. Pada 2021, hubungan mereka sempat dikabarkan sedang bermasalah. Namun, keduanya menepis dugaan itu dan terlihat makin romantis di depan publik. Bahkan, September 2022 kemarin, Yeri memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Junyeol dengan cara yang luar biasa. Yeri mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Junyeol dengan banner ucapan yang begitu lucu. Sayang, hubungan manis mereka itu harus berakhir begitu saja. Kedua agensi pun mengkonfirmasi berita ini dan menyebut jika hubungan mereka memang sudah berakhir. Keduanya memang disebut tetap berteman. Namun hal itu tentu tak dapat membendung kesedihan para fans yang telah mendukung hubungan mereka selama 7 tahun lamanya. Bye-bye Reply 88 Couple!